Rian Cedegan. Ini datangnya serangan dari jauh. Sudah tinggi. Ya. Serangan dari jauh. Unggul melakukan servis, apa yang dituju unggul, tapi akhirnya masih bisa tersentuh. Bola dikuasai rekan-rekan Spectra, masih bisa diserang. Tinggi datangnya bola, ambil alih serangan. Yang cede, luar biasa. Memang satu sebuah rekan-rekan dari Alfi Putra NCB menghasilkan poin 1-0 di set yang kedua. Nomor unggul 8 lakukan servis unggul sudah dilakukan. Tapi pembalasan spek dari nomor punggung 10 yang sangat luar biasa habis. Salah satu gol dari Spekta menghasilkan poin 1-1 di set yang kedua. Nomor punggung 5 lakukan servis unggul. Dan tinggi datangnya dan akhirnya poin untuk Putra MCB 2-1 di set yang kedua. Masih lakukan servis anda buat tinggi siapa yang dituju, tapi sayang sekali keluar dan menghasilkan poin tinggi dari Spekta. Angka sama 4-2 di set yang kedua ini. Nomor 29 dengan satu tunjukkan sama yang libero. Angkat tinggi. Tapi ambil alih serangan dari jauh. Siapa yang masih bisa ditahan dari Spekta. Tapi sayang sekali salah pengertian. Dan menghasilkan poin 3-2 untuk Putra MCB. Nomor 23, bagus. Angkat servis, siapa yang dituju? Belakang sama yang libero. Angkat bola tinggi. Tapi satu sentuhan masih bisa diselamatkan. Pertahanan dari rekan-rekan Spekta. Ambil alih serangan. Dan menghasilkan poin 1-2 di set yang kedua. Nomor 23, bagus. Dan konsentrasi. Siapa yang dituju? Ternyata ke belakang. Tinggi datangnya. Sepak dari nomor punggung 2 masih bisa dipendung rekan-rekan pertahanan dari Putra MCB. 5-2 di set yang kedua. Lagi-lagi bagus memberikan servis yang ketiga kalinya. Itu juga kembali sang libero. Akhirnya posisi kalah pemegang bola. Lagi-lagi bagus bukan servis yang keempat kalinya dari Putra MCB. Siapa yang dituju? Ternyata jauh ke belakang. Ambil alih serangan tipis sekali. Berarti budaya yang sangat luar biasa yang menghasilkan poin untuk tim dari Spekta. Nomor punggung 10 dari Spekta lakukan servis sudah dilakukan, tapi sayang sekali dan lalu pendek dan menghasilkan menyumbangkan angka 7-3 di set yang kedua untuk Putra MCB. Nomor punggung 10 Wisnu lakukan servis keras. Siapa yang dituju? Ambil alih serangan dari jauh, tapi sayang sekali spek dari nomor punggung 11 masih bisa dibendung tim dari MCB. Lagi-lagi nomor punggung 10 Wisnu. Ini sebuahkan servis keras, tapi sayang sekali terlalu jauh dan menyumbangkan angka untuk tim dari Spekta 4-8 di set yang kedua. Nomor 22 Andre lakukan sentuhan sedikit saja, tapi masih bisa saling salah pengertian antara sesama pemain dan menghasilkan poin untuk tim Spekta 5-8 di set yang kedua. Nomor punggung 2 Andra belakang servis. Terima dengan sangat sempurna. Satu sedikit saja. Ambil alih serangan dari jauh. Satu sentuhan bola yang masuk dari nomor punggung 11 Putra Amaya. Bola mana bola? Ya, si kulit kuda sedang ditunggu ya. Nomor punggung 2 lakukan
servis Andre namanya, melakukan servis yang kedua kalinya, terima kami dulu, angkat serah tinggi. Sayang sekali, loading dari sepeda, yang agak ribu dan menghasilkan poin untuk tinggi KKM CD. Nomor punggung 5, Juna, cuma melakukan servis di dulu belakang, angkat tinggi. Tapi sayang sekali masih bisa ditendung pertahanan dari sepeda. Ada yang menang nomor 7 Alvin Maya yang menghasilkan poin untuk tim dari Spectra nomor 7 Celer oleh mengalihkan ancang-ancang yang diberikan servis sudah diberikan kebanyakan Rebero sedikit sentuhan dan ambil alih Sangri Sang Rebero angkat bola tinggi keras tapi sayang terlalu kokoh pertahanan dan spektra dan menghasilkan poin 89 di set yang kedua. Nomor 27 lagi jalan-jalan dengan servis yang kedua kalinya terima naik cantik. Nomor 10 ambil saja di penempatan bola yang sangat cantik dari nomor 27 Bastian dan menghasilkan poin set yang kedua. Sama kuat 9-9 itu pertanda pertandingan semakin sengit. Nomor punggung 2 dengan servis ambil alih serangan dari jauh dari pasal Regero dari putra Kanjedo tidak main. Nomor punggung putra Kanjedo dia lakukan servis terima sangat sempurna. Ambil serangan dari jauh, tapi masih bisa dibendung. Laki-laki ambil serangan dari belakang. Satu pergerakan bola yang sangat cerdik yang sudah ditunjukkan rekan-rekan dari Spectra. Ada nomor 27 Asif namanya. Nomor 29. Spectra konsentrasi untuk memberikan servis. Siapakah yang dituju Putra? Jauh kebiasaan kebiasaan itu hampir serangan sedikit satu sentuhan sangat luar biasa mas masuk ternyata dan menghasilkan poin untuk tim dari Spectra 11-10 di set yang kedua. Jalan maha bola ya nomor 11 Putra konsentrasi Putra lakukan servis angkat bola tinggi siapa yang dituju jauh ke belakang ambil serangan sedikit aku sayang Spectra nomor 3 masih bisa dipenuhi pertahanan dari Spectra 12-10 di set yang kedua. Lagi-lagi nomor 11 Putra lakukan servis angkat bola tinggi Putra tunjukkan sang Rebero Bastian luar biasa ras dari nomor 22 namanya salah satu golper yang sering mengibarkan bendera dari Putra MJB Plaza nomor 28 unggul melakukan servis terima dengan sangat sempurna bisa duduk semua dari sang Putra dan menghasilkan gol untuk Spectra 13-11 di set yang kedua. Nomor punggung 5 melakukan servis apakah yang dituju ternyata ambil sedikit tapi gerak itu yang terang sempurna teknas dari nomor punggung 3 akhirnya gagal dan menghasilkan poin 14-11 di set yang selanjutnya. Semakin malam pertarungan semakin sengit ini akhir serangan dari jauh tapi sayang sekali tidak bisa dikontrol dari nomor punggung 12 sampai biru dari Spectra nomor punggung 2 Negri bukan servis tapi sayang sekali masih mengatakan Spectra poin di set yang kedua nomor punggung 9 dari Spectra pasti yang bukan sakit terima sang Rebero Zidan ada luar biasa udah yang satu nomor punggung 9 namanya 15-13 di set yang kedua.
onci rasa ngono dik. Nomor 3 bagus servis. Jodeng. Tangan dari supaya ambil alih serangan lagi. Tapi bisa susah dicapai oleh Mali Biru dari orang meta silek semua. Nomor 3 lagi. Bagus bukan servis tanpa sampai di masih boleh bola itu tapi masih bisa saling salah pengertian antara ketiga pemain ini. Aku gadek dari tadi ya, dari kapan muda-muda banyak semua dengan luar biasa ada gerak-geraknya ngoroh cara berhukum diterima dengan sempurna dan sidang lagi keras tapi masih bisa dikuasai. Ambil serangan dari Sepepla, siapa yang dituju masih bisa dibendung. Terima Sidang, apakah Sidang lagi sedikit sentuhan tapi masih terkuas 15-16 minggu Putra NGB nomor 10 Yusi akan servis tinggi terima dengan sempurna angkat tipis sedikit kedua dia pergerakan bola menghasilkan poin 16 sama kuat di set yang kedua. Wisnu angkat bola tinggi, Wisnu siapa yang dituju angkat tipis ternyata keluar. Masuk 17-16 di set yang kedua. Nomor punggung 2 ini dari Spectra Angga melakukan servis, siapa yang dituju ternyata laki-laki satu di semua dari nomor punggung 5 yang tidak bisa bekerja. Iya, Juna namanya. Lompatan yang sangat tinggi dari Juna. Nomor punggung 5 memang sudah benar-benarnya mikasa, tapi sayang sekali sedikit sentuhan trigger yang tidak terasa mengutip tapi mematikan ya. Tidak ada bunyinya, sangat luar biasa sekali pakai perjam atau seceleng oleng. Seceleng oleng kan melakukan servis, servis yang dilakukan lima dengan sangat baik, ambil serangan dari jauh tinggi tapi sayang sekali tidak bisa dicampur habis dan menghasilkan poin sama kuat 18-18 di set yang kedua. Kasih tepuk tangan yang meriah biar tambah semangat. Nomor punggung 4 yang melakukan servis, angkat bola tinggi sedikit sentuhan tapi masih bisa dibaca dan akhirnya tidak sampai terlalu pendek dan menghasilkan poin untuk Spectra 19-18 di set yang kedua. Nomor 17 Putra, Putra melakukan servis tinggi jumping menunjukkan semangat Cidan lagi-lagi ambil alih serangan sedikit lagi menunjukkan kepada siapa nomor punggung 2 Aldi tapi masih bisa dikejar pertahanan dari Spectra sedikit sentuhan lagi-lagi dikasih oleh Virus Cidan namanya serangan dari Cidan siapa ini nomor punggung 8 yang unggul menyeluruh Jala Sutra dan menghasilkan poin 28 untuk Petra unggul sementara. Putra melakukan servis tinggi datangnya bola tapi tidak sampai menghasilkan poin untuk Petra kembali ke nomor 11 Petra namanya 21-18 di set yang kedua. Putra tinggi jatahnya tapi sayang sekali keluar dan menyumbangkan angka 19 untuk tim dari Putra NGB. Nomor punggung 8 cedera unggul tapi servisnya enggak unggul menyentuh Jala Sutra ya dan menyumbangkan angka untuk tim dari Spectra 22-19 di set yang kedua.
Puyung lakukan servis, terima dengan sangat tenang, ambil saat dari jauh dan akhirnya keluar dan menghasilkan poin 23-19 Henry Sumbara untuk Sepeka. Lagi-lagi Puyung melakukan servis, siapa yang dituju Puyung? Ternyata nomor 23 ambil serangan dari belakang. Keras, masih bisa diselamatkan. Sedikit sedikit saja. Lagi-lagi Zidane yang dituju. Ah, nomor punggung 2 sangat luar biasa. Ya, Alvin ini salah satu pemuda yang sering mengibarkan bendera dari Putra Anjibita. Alvin melakukan servis, terima dengan sangat sempurna. Ambil serangan dari belakang, terima sang Alvin. Dua tinggi. Pergerakan yang sangat luar biasa dari nomor punggung 5 Cina. Satu lompatan yang sangat tinggi dari Cina namanya. Diberikan pintu. Mulai dibelasai dari tim dari LKB. Terima di Spektra. Tapi sayang sekali terlalu pendek dari Pucat. Menghasilkan poin 22-23. Unggul sementara untuk Spektra. Putra NJB. Alvin. Angkat tinggi Alvin. Ras terima dengan sangat sempurna. Sampai ambil serangan dari belakang. Masih bisa diterima. Kuasai formasi. Sayang sekali pertahanan jebol dari Putra NJB. 24-22 riset yang setelah poin sementara nomor punggung 9 dimasihkan canggih biru ambil serangan dari jauh sudah masai tepat yang luar biasa dari Gina dan angka 23-24 riset yang kedua dalam masih dibasahi tim dari Putra NJB. Nomor 3 bagus. Aman servis sudah dilakukan. Terima sang libero. Angkat tinggi. Lagi-lagi masih dikembalikan. Ambil serangan